Action. Minggir dong. Okay, guys, hari ini saya ingin menceritakan tentang unforgettable moment. Saya mempunyai teman yaitu Randi dan Fajar. Dua orang teman saya ini bego banget. Randi ini mempunyai kebiasaan ketika sedang di ATM, dia selalu menutup matanya. Karena Randi mempunyai prinsip dia tidak ingin mengetahui privasi seseorang. Dan Fajar ini orang yang sombong. Dia ingin terlihat mempunyai banyak cewek karena dia ingin terlihat mewah, padahal dia bokeh. Okay, guys, lihat story-nya. Check it out. Hey waiters. Mau pesan apa mas, mbak? Saya serahin aja ke pacar saya. Oh boleh apa aja ya? Iya. Menu yang paling mahal di sini apa ya mbak ya? Oh ada omelet mbak, harganya 500 ribu. Oh boleh itu satu. Terus? Minumnya yang mahal apa ya? Oh ada cappuccino mbak, harganya 300 ribu, itu pakai es. Kalau nggak pakai es 200 ribu. Oh yaudah pakai es ya. Oke. Okay. Ada tambahan lain nggak? Dessert deh boleh satu. Dessert. Maunya apa? Es krim, hijau apa? Es krim deh boleh. Oke. Okay, es krim. Itu mahal semua kan ya? Iya. Masnya gimana? Saya pilih menu terbaik di kafe ini, nasi kerupuk. Nasi kerupuk. Plus kecap. Plus. Terima kasih. Mas. Ini beda, nggak salah dengar saya? Nggak. Oh. Itu tiap pagi saya makan. Oke. Iya. Berarti saya nggak salah dengar ya mas iya. Ya? Oke, saya order dulu ya mas mbak. Terima kasih. Ya, makasih mbak. Iya, sama-sama. Kerupuknya dapat dua ya mbak? Iya. Iya, makasih. Ini kan yang paling murah ya mas ya? Iya. Misi mas mbak. Abis ini antar aku beli baju ya. Ayo. Soalnya bajunya tuh udah pada kusut gitu. Terus aku gak mau kalau yang kusut-kusut gitu. Emang yang sebelumnya kemana? Enggak, bosan aja. Pokoknya waktu itu terus sepatu, saya udah bosen terus pengen beli sepatu juga. Terus sepatu, terus tas ya. Iya. Indahnya kota Paris, indahnya kota Paris, indahnya kota Paris. Berawal dari bertemu, tak biasa, enggak terbiasa. Mainkan diraruraku, tak menyerahku, salah satu. Bang, udah nggak ada orangnya bang. Masih mas? Yeah. Banyak. Saya nggak dengar nyanyi. Saya tutup mata. Kita udah nyanyi banyak. Oh, jadi nyanyi. Bang, kamu baik bang. Kamu baik bang.
berapa ini? Enggak mau bayar, bisa udah nyanyi capek-capek. Berarti kan dia mereka bangun ya? Bayar sudah bayar. Harga dia. Kan deh. Udah nyanyi lama-lama Pak. Mana lagi, Bang? Ada, Bang. Mana? Ada lagi, Bang. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Ah, ini masih ya. Ini untuk mau makan, Bang. Udah, Kak. Udah. Bang, ambil sana. Pergi. Kenapa lo, Bro? Gimana? Ini di camp, Bro. Bukannya saya tadi di ATM. Kejadian terakhirnya bagaimana? Tadi saya ditepukin orang. Habis itu nggak tahu lagi kejadian saya gimana. Waduh, lu hipnotis nih. Serius? Iya, cek aja. Oh iya. Gimana nih? Waduh, kalau hipnotis, kalau ditepuk, lu tepukin balik. Serius? Iya. Ya udah, nanti kita cari. Ayo. Yo, what's up, yo, what's up, bro? Siapa, Bro? Diwau, rapper hip hop. Diwau mana? Adi. Oh, Adi. Adi. Diwau. Di, kenal ini pacar gua, Di. Ayo, Diwau. Yo. Kenapa lu di sekarang kurusan banget? Ini style, Bro, rapper. Sangat dilonggarin. Yo. Oh, gua cabut dulu, Bro. Oke. Yo, what's up, yo? Itu what's salam, Bro. Salam rapper anak hip hop. Kalau gue tepuk lo sambil bilang what's up, yo. Yo, lo tepuk gue juga sambil bilang yo what's up, yo. Pergi. Yo. Yo, what's up, Bro? Yo. Yo, what's up, Bro? Yo. Oke. Bro, mana orangnya, Bro? Enggak tahu nih mana orangnya. Nah, ini dia ya? Nah, lo kan yang kemarin di rumah gue? Aduh, mana lo? Mana? Sabar, Bang. Sabar. Udah, yuk. Oh, ayo, mau kemana? Kita ke butik kan abis ini. Oh, mau kita ke butik? Ayo, boleh deh. Saya panggil waitersnya dulu ya. Waiters. Minta bia. Oh, iya. Kamu kenapa mukanya? Kurang uang. Saya ke ATM dulu ya. Mas. Apa, Bang? What's up, Dio? Mas, kamu kenapa? Inilah cerita dari kami. Ya, pesan moral dari cerita ini yaitu janganlah menutup mata ketika sedang di ATM. Dan yang kedua itu janganlah cari cewek yang matre. Carilah cewek sesuai dengan dompetmu. Bro.